Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, masih membahas silsilah al-iman bil yaumil akhir, dan kita masuk masih membahas tentang tanda-tanda dari kiamat kecil. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, tanda-tanda berikutnya, di antara tanda-tanda dari tanda-tanda kiamat kecil adalah khuruj mudda'in nubuwati wad dajjalina al-kadzabi. Munculnya orang-orang yang mengaku nabi padahal mereka adalah para dajjal dan para pendusta. Dan itu disyaratkan dalam sebuah hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakunu fi ummati 30 kadzabun kulluhum yaz'amu annahu nabi wa ana khatamul nabiyyi la nabiyya ba'di." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan muncul dari umatku ini 30 manusia, semua para pendusta, dan mereka mengaku bahwa dirinya seorang nabi, dan saya adalah penutup para nabi, dan tidak ada nabi sepeninggalku. Orang-orang yang mengaku nabi, ikhwan, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada. Jangan cerita hari ini. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, atau di akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, sudah ada. Tapi ingat bahwa periode Mekah tidak ada orang yang aku nabi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun, belum ada orang yang aku nabi. Kenapa demikian? Karena risikonya berat. Risiko menjadi seorang nabi itu berat. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dicaci, dimaki, difitnah, dibuli, diancam, ditekan, bahkan dikejar-kejar dan hendak dibunuh. Sehingga periode Mekah enggak ada orang yang berani ngaku nabi. Baru periode Madinah, setelah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak pengikutnya, kemudian Islam mulai tersebar ke kabilah-kabilah, mulailah kehidupan kaum muslimin senang, mulailah orang-orang banyak yang ngaku nabi. Di antaranya adalah yang ma'ruf dalam sejarah, Al-Aswad Al-Ansi dari Yaman. Dia ngaku nabi, Al-Aswad Al-Ansi, walaupun tidak banyak pengikutnya, tidak seperti Musailamah Al-Kadzdzab, tetapi cukup menghebohkan dunia Islam di zaman itu. Al-Aswad Al-Ansi, walaupun kemudian Al-Aswad Al-Ansi ini meninggal dunia oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat keluarganya. Jadi dibunuh lewat keluarganya. Kemudian yang kedua, Tulaihah ibn Khuwailid Al-Asadi. Tulaihah ibn Khuwailid ini juga salah satu orang yang ngaku nabi di zaman itu. Tetapi ketika diserang oleh para sahabat, dia lari ke Irak.
dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia tobat Tulaiha ini dan baik Islamnya. Bahkan pernah berjihad bersama kaum muslimin dan dia mati syahid. Walaupun sebelumnya dia ngaku nabi tetapi kemudian bertobat. Tetapi yang paling fenomenal dari orang-orang yang ngaku nabi di zaman itu adalah Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab karena pengikutnya banyak. Orang-orang Yamamah itu semua ikut dia. Bukan karena membenarkan dia seorang nabi, tidak. Kabilahnya sendiri banyak mendustakan dia seorang nabi. Cuman orang-orang jahiliyah itu terkenal hamiyah, hamiyatul jahiliyah. Jadi mereka lebih mengutamakan kabilah dibandingkan kebenaran. Makanya mereka banyak yang kemudian membela Musailamah Al-Kadzab dan ditumpas di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dalam perang Yamamah sampai habis, sampai disebut Hadiqatul Maut namanya ya. Kematiannya itu di sebuah kebun yang disebut dengan kebun kematian Musailamah Al-Kadzab. Kemudian juga ada nabi perempuan namanya Syajah bintul Haris Taglibiyah ini. Syajah bintul Haris Taglibiyah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan juga Syajah ini di akhir hayatnya kemudian dia taubat dan baik Islamnya. Kemudian dia hijrah ke Basrah dan meninggal di Basrah. Ini di masa akhir-akhir hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masa tabi'in ada juga. Di masa tabi'in ada seorang yang namanya Al-Mukhtar ibn Abi Ubaid Al-Thaqafi. Al-Mukhtar ibn Ubaid Al-Thaqafi ini adalah orang yang sangat membela keluarga Ali radhiyallahu an. Jadi ketika dibantainya Husain di Karbala oleh pasukan Yazid, lah ketika itu terjadi, ketika Yazid sudah meninggal dunia kemudian digantikan oleh putranya, kan tidak kuat putranya itu, putranya Yazid tidak kuat, namanya Muawiyah juga seperti kakeknya, Muawiyah ibn Yazid ibn Muawiyah namanya, tidak kuat, bahkan justru tidak mau memegang kekuasaan. Akhirnya dari arah Madinah Abdullah ibn Zubair mengiklankan ingin menjadi penguasa kaum muslimin. Subhanallah, akhirnya dari banyak negeri banyak berbaiat kepada Abdullah bin Zubair yang ada di Madinah, sehingga kekuasaan yang ada di Kufah semakin hari semakin padam. Tetapi banyak kekacauan. Nah, salah satunya adalah Al-Mukhtar ibn Abi Ubaid Al-Thaqafi ini melakukan pemberontakan kepada wali Kufah, pada pemimpin Kufah yang dulu terlibat dalam pembunuhan Husain. Kemudian dibunuhlah wali Kufah itu. Kemudian belakangan dia ngaku nabi pula ini, Al-Mukhtar ibn Abi Ubaid Al-Thaqafi. Kemudian dibunuh oleh tentara Abdullah ibn Zubair lewat saudaranya. Kemudian juga di zaman itu, di zaman tabi'in, ada seorang nabi namanya Al-Harith ibn Said Al-Kadzab. Dia muncul di Damaskus, ngaku jadi nabi juga. Ketika di masa kekuasaan Khalifah Abdul Malik ibn Marwan. Belakangan pula, kemudian di India ada orang ngaku nabi namanya Mirza Ghulam Ahmad, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, pendiri kelompok Ahmadiyah. Ini ngaku nabi. Belakangan pula di Jakarta ada orang ngaku nabi, di Jawa pun ada, di mana-mana ada. Ada di Jawa Barat namanya Cecep ngaku nabi. Watafirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makin kesini orang makin gila berani ngaku nabi. Bahkan ada orang ngaku Jibril lagi ya. Ngaku Jibril. Yang lebih parah lagi ngaku Tuhan. Nah, itu sudah parah itu, dajjal itu ya. Intinya bahwa kemunculan-kemunculan orang-orang yang ngaku nabi ini salah satu tanda dari tanda-tanda kiamat. Dan sudah berlalu masanya.
Dan itu akan senantiasa ada sampai hari ini orang-orang ngaku Nabi itu. Di negeri kita saja sudah ulang kali polisi nangkap Nabi itu. Nabi loh ditangkap polisi. Ya karena Nabi KW. Kalau Nabi asli sudah enggak ada lagi. Itulah hebatnya polisi kita menangkap Nabi. Khotofir melihatkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara tanda-tanda yang lain yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akan banyaknya fitnah. Ada tiga fitnah yang akan berlaku. Yang pertama fitnatul ahlas, yang kedua fitnatu duhaima, dan yang ketiga fitnatu sarra. Ada namanya fitnah ahlas, fitnah sarra, dan duhaima. Ini istilah-istilah dalam hadis. Apa sih yang dimaksud ahlas? Apa yang dimaksud dengan sarra? Apa yang dimaksud dengan duhaima? Ada sebuah hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qu'udan fa dzakara al-fitana fa aktsara dzikraha hatta dzakara fitnatal ahlas." Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu an, pada suatu hari kami duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan peringatan tentang fitnah-fitnah akhir zaman yang akan banyak bermuncul. Sampai beliau menyebutkan fitnatul ahlas. Apa fitnah ahlas ini? Faqala qailun, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa ma fitnatul ahlas?" Apa yang dimaksud fitnah ahlas itu? Maka Rasul mengatakan, "Hiya fitnatun harab wa harab." Fitnatu harabin wa harabin. Pertama pakai ha besar, yang kedua ha kecil, harabin wa harabin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnah akhlas adalah fitnah harab, pelarian, kemudian harabin, dan peperangan. Summa fitnatu sarrah, kemudian fitnah sarrah. Dakhunuha min tahti qadamai rajulin min ahli baiti yaz'umu annahu minni wa laysa minni innama waliya al-muttaqun. Kemudian Rasul mengatakan fitnah sarra adalah fitnah yang asapnya ataupun permulaannya berasal di bawah kaki seorang ahli bait yang mengaku keturunanku, padahal bukan keturunanku, kata Rasul, karena sesungguhnya wali-waliku hanyalah orang-orang yang bertakwa. Thumma yastalihun nas ala rajulin kawarikin ala dila'in. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia bersepakat pada seseorang seperti bertemunya pinggul di atas tulang rusuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma fitnatu duhaima." Setelah itu terjadi fitnah duhaima. Nanti saya jelaskan apa maksudnya. Kemudian akan muncul fitnah duhaima. "La tada'u ahadan min hadhil ummah illa latamat khulutma." Kemudian datang fitnah duhaima yang tidak membiarkan ada seorang dari umat kecuali dihantamnya. Ini fitnah ini lebih parah lagi. Tidak ada satupun manusia kecuali dihantamnya oleh fitnah duhaima ini. Fa idza qilan qata'at tamadat. Apabila disangkanya fitnah ini sudah hilang, rupanya datang lagi fitnah duhaima ini. Jadi dia akan senantiasa datang dan berlalu, datang dan berlalu. Kemudian hatta yusbihar rajul fiha mu'minan wa yumsi kafirah hatta yasiran nas ila fustataini fustatu imanin la nifaqa fihi wa fustatu nifaqin la imana fihi fa idza kana dhalikum fantadirud dajjala minal yaumi awghad.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian fitnah Duhaimah ini yang tidak dibiarkan ada seseorang kecuali dihantamnya, jika dikatakan telah selesai maka justru berlanjut. Di dalamnya ada seseorang pria, pagi hari dia beriman, sore hari dia kafir, sehingga manusia terbagi menjadi dua kemah. Pertama, kemah keimanan yang tidak mengandung kemunafikan. Yang kedua, kemah kemunafikan yang tidak mengandung keimanan. Jika itu sudah terjadi, maka tunggulah kedatangan Dajjal. Boleh jadi hari ini atau boleh jadi besok, kata Rasul. Baik, di sini ada tiga fitnah, ikhwan. Pertama, fitnatul ahlas. Apa sih ahlas itu? Ahlas itu dalam bahasa Arab diambil dari kata-kata hilsud. Hilsud itu kayak taplak meja yang selalu nempel di atas pelana unta, pelana kuda, pelana unta. Itu disebut hils namanya ya. Bukan pelana dia, kalau pelana sendiri. Jadi ada taplak itu semacam kain diletakkan di atas pelana. Itu dalam bahasa Arab disebut hilsud. Karena nempelnya taplak itu, kain itu di atas pelana unta itu, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan fitnah ahlas ini seolah-olah tidak akan lepas dari manusia, nempel terus fitnah itu. Dan itu tanda-tanda kiamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa yang dimaksud fitnah ahlas ini? Ada yang mengatakan hilsun itu diambil dari kata kegelapan, karena fitnah ini membawa kegelapan. Maksudnya adalah, kata Nabi SAW, harab wa harab, akan terjadi peperangan dan juga akan terjadi kekacauan, kemudian akan banyak pengungsian. Dan fitnah ini terbuka sejak zaman meninggalnya Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab itu kan kunci daripada fitnah. Ketika dia masih hidup, fitnah tidak akan terbuka. Tapi ketika Umar meninggal, maka fitnah itu sudah pecah dan terbuka, dan tidak mungkin ditutup sampai kiamat dibangkitkan. Karena sejak zaman Umar meninggal, apa yang terjadi? Uthman dibunuh, Ali dibunuh, kemudian perang saudara di perang Siffin, perang Jamal, dan perang-perang yang lain. Dan sampai hari ini kita bisa lihat di Suriah, kemudian di Myanmar, kemudian di Yaman, kemudian di mana lagi, di banyak negeri sudah banyak peperangan antar saudara. Di negeri kita saja dulu ada perang sampit namanya, perang saudara. Akhirnya banyak pengungsian, banyak peperangan, banyak pembantaian, banyak pembunuhan. Itu disebut fitnatul ahlas namanya. Fitnah ahlas itu fitnah yang menjadikan seseorang itu kemudian mengungsi karena sebuah peperangan, akhirnya kemudian meninggalkan harta dan keluarga. Ataupun secara khusus ada yang mengatakan fitnah ahlas ini karena sudah tidak ada lagi hubungan antar saudara. Keluarga bermusuhan dengan yang lainnya, keluarga rebutan warisan dengan yang lainnya, dan itu fitnah ahlas ya. Dan sekarang sudah banyak hampir masuk ke rumah-rumah kaum muslimin kan? Saudara tidak akur dengan saudaranya, anak musuhan sama orang tuanya, orang tua musuhan sama anaknya, bunuh-bunuhan keluarganya, rebutan warisan, disantetnya keluarganya, dibunuhnya, dibantai, macam-macam sekarang kan. Nah itu disebut fitnatul ahlas secara khusus, secara umum peperangan. Nah itu kalau sudah seperti ini tanda-tanda kiamat. Kemudian fitnah yang kedua, dan ada tambahan dari perkataan Imam Al-Khattabi, kata Imam Al-Khattabi, al-harab dhihabul mali wal ahli dhahaba alaihi amwaluhu wa ahluhu kutilu wal malu sulibu. Kata Imam Al-Khattabi, beliau mengatakan bahwa al-harbu adalah hilangnya harta dan keluarga karena dibunuh ataupun karena dirampas. Kemudian yang kedua, fitnah sarra. Apa fitnah sarra itu? Adapun fitnah sarra disebutkan oleh al-imam Ali Al-Qari rahimahullahu ta'ala,
Beliau mengatakan bahwa fitnah sarra ini adalah fitnah kenikmatan. Jadi udifatil fitnatu ilaiha li'anna ni'mata sababuha. Kenapa sarra itu dijadikan nama fitnah di akhir zaman dan tanda-tanda kiamat? Karena sarra itu artinya nikmat. Penyebab fitnah ini adalah sebuah nikmat. Ketika manusia mereka di atas kebaikan, di atas harta, di atas kesehatan, tidak ada penyakit, melimpah ruah harta dan begitu seterusnya, akhirnya lupa diri dan jatuh ke dalam kemaksiatan. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Ketika manusia dilimpah ruahkan rizkinya, maka lupa diri. Ini yang ditakutkan Nabi SAW. Mal faqra ahsya alaikum walakin ahsya antum satad dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kana kama tanafasal ladhina min qablikum fatuhlikakum kama ahlakatkum. Bukan kefakiran yang aku takutkan kepada kalian, tetapi yang aku takutkan dibentangnya dunia kepada kalian sebagaimana pernah dibentang kepada umat sebelum kalian. Kemudian kalian berlomba-lomba mengejarnya sebagaimana umat dulu berlomba-lomba, maka Allah hancurkan kalian sebagaimana Allah hancurkan umat sebelum kalian. Maka fitnah sarra ini adalah fitnah kenikmatan. Karena banyaknya harta akhirnya lupa diri dan maksiat kepada Allah. Akan tetapi siapa yang mengawali fitnah ini? Nabi SAW menyebutkan bahwa yang mengawali fitnah ini adalah seorang laki-laki yang mengaku keturunanku dari ahli baitku, tetapi dia bukan dari ahli baitku, karena orang yang bertakwa merekalah wali-waliku kata Allah. Jadi justru yang mengaku, yang memulai fitnah sarra ini dari siapa? Dari keluarga bait Nabi SAW. Artinya diisyaratkan kepada orang-orang Arab, kan gitu. Lihat dulu Arab itu tanah tandus, ikhwan. Arab itu tanah tandus. Baru mereka kaya setelah ditemukan minyak, seperti Dubai, Imarat. Dulu padang pasir kering kelontang itu, tidak ada namanya bangunan tinggi-tinggi kayak sekarang ini. Baru setelah ditemukan gas, minyak, macam-macam isinya kan, mulailah kemudian kaya raya. Akhirnya banyak yang membangun rumah luar biasa. Sudah tidak ada lagi Badui menjadi kota. Itulah isyarat Nabi SAW. Wa antaral khufatal uratal alata ri'a'a syai yatatawaluna fil bunyan. Kau akan lihat orang enggak pakai sandal, compang-camping, penggembala kambing, tiba-tiba punya rumah megah, ya. Itu namanya fitnah sarra namanya. Ya. Karena dibentangkannya dunia akhirnya lalai dan lupa diri. Dan itu dimulai dari kata Rasul, keluargaku, padahal dia bukan keluargaku. Ada yang mengatakan memang dia nasabnya sampai kepada Rasul, tapi perbuatannya sama sekali tidak mencontohkan dia anak turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah fitnah sarra yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian yang lebih parah lagi ada namanya fitnatud duhaimah. Yang kata Nabi SAW, tidak ada satupun rumah kaum muslimin kecuali dihantamnya oleh fitnah ini. Karena fitnah ini tidak ada satupun rumah kecuali dimasukinya. Dan fitnah ini berkenaan dengan masalah kesesatan, ikhwan. Coba sekarang, dulu tidak ada satupun rumah kecuali ada TV di situ. Sekarang tidak ada satupun rumah kecuali ada handphone. Dan sekarang mulai daripada orang kaya sampai orang miskin punya handphone kan. Dan isi handphone sekarang penceramah-penceramah itu macam-macam kan. Ada yang Syiah, ada yang liberal, ada yang khawarij, macam-macam kan. Kalau seandainya orang tidak hati-hati kemudian thalabul ilmi masuk ke webnya orang Syiah, jadi Syiah dia kan gitu. Kalau masuknya ke khawarij, jadi khawarij. Kalau masuk ke apa namanya, ke ajaran-ajaran sesat, pasti akan sesat. Makanya Rasul mengatakan fitnah duhaima ini bahaya, karena tidak ada satupun manusia kecuali dihantamnya, dan berakhir manusia akan terbagi menjadi dua, ada yang munafik khalis, ada yang mukmin khalis, ada yang munafik murni, ada yang mukmin murni. Karena ada orang-orang yang di pagi harinya beriman, malam harinya dia kufur, malam harinya dia beriman, paginya pula sudah kufur.
gara-gara handphone baca, oh iya betul juga, akhirnya syubhat masuk. Padahal pagi-pagi dia sudah fitrahnya seperti fitrah, fitrahnya lurus gitu ya, gara-gara masuk di web apa gitu, kemudian malamnya dipikirkan betul juga ajaran ini, ah mulai dia masuk ajaran kufur masuk. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah azza wa ini fitnah duhai ma akan terus berlalu. Makanya kenapa tiga fitnah ini sangat bahaya sekali. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Kemudian juga termasuk hadis yang berikutnya, hadis Auf ibn Malik radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, u'dud sittan baina yadi sa', perhatikan 6 perkara sebelum terjadi hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mauti kematianku, thumma fathu baitil maqdis, kematian Rasul sudah berlalu. Kemudian fathu baitul maqdis pernah terjadi di zaman siapa? Di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu an, dan di zaman Salahuddin al Ayubi. 2 kali baitul maqdis jatuh ke tangan kaum muslimin, dan di akhir zaman Baitul Maqdis juga akan jatuh ke tangan kaum muslimin, bahkan akan menjadi kekuatan kaum muslimin. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma mutan ya'khudhu fikum ka ku'asil ghanami." Kemudian kematian yang begitu banyak seperti ku'as ghanam, penyakit kambing yang pernah terjadi di zaman Rasul. Jadi zaman Rasul itu ada penyakit kambing yang kalau datang penyakit itu banyak kambing mati. Maksudnya di sini adalah kematian yang banyak ini pernah terjadi di zaman siapa? Umar Ibn Khattab. Ada namanya Taun Amwas namanya. Taun Amwas ini pernah terjadi di zaman Umar, bukan hanya 1.000, 2.000. Ribuan manusia mati. Bahkan sahabat-sahabat yang mulia, mulai dari Mu'ad bin Jabal, Abu Ubaidah Ibn Jarrah, kemudian banyak para sahabat yang lain mati karena taun. Jadi bukan karena perang, matinya karena taun. Dan taun di zaman dulu adalah sebuah azab, tetapi di zaman kita taun itu adalah tanda-tanda husnul khatimah, karena orang mati kena taun termasuk syahid. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak kena taun, dan sekarang penyakit taun yang sejenis dengan taun mungkin ya di zaman sekarang juga berlaku, namanya corona. Ya, corona dengan taun walaupun beda tentu taun dengan corona, tetapi sama-sama virus yang mematikan kan, yang bukan hanya satu jiwa orang mati kena corona ini, berjiwa-jiwa dari semua negara tuh. Dan ini salah satu tanda-tanda kiamat kecil yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mutan namanya, thumma mutan ya'khudhu fikum kaqwasil ghanam thumma istifadatul mal hatta yu'ti ar-rajul 100 dinar fayadillu sakhita. Kemudian akan melimpah ruahnya harta sampai seseorang laki-laki diberikan 1.000 dinar dia masih marah, masih kurang katanya, karena banyaknya harta gitu, masa sedikit. Jadi 1.000 dinar dianggap sedikit. Dan ini pernah terjadi di zaman Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Thumma fitnatun, nah di sini, la yabqa baitun minal arab illa dakhalathu. Kemudian fitnah yang tidak ada satupun rumah daripada rumah-rumah orang Arab kecuali akan dimasukinya. Dalam riwayat, kemudian fitnah yang mengarah ke langit yang tidak ada satupun tempat baik di hutan ataupun padang pasir kecuali akan dihantamnya. Dulu para ulama bingung tentang hadis ini, termasuk fitnah yang datang dari langit. Tetapi sekarang baru tersingkap. Setelah manusia banyak mengirim satelit-satelit ke langit, kemudian dipancar luaskan oleh satelit itu berita-berita dunia sehingga terjadi globalisasi. Yang jauh semakin dekat, yang dekat makin dekat lagi. Kemudian orang bisa mengupload apa saja, bersiaran apa saja, bicara apa saja, menulis apa saja, maka tidak ada satupun rumah kecuali dimasukinya. Bahkan di padang pasir kering kelontang sekalipun bisa lihat berita. Di tengah hutan pun bisa lihat internet. Akhirnya banyak kerusakan di mana-mana. Dan itu sudah terjadi hari ini, fitnah ini. Karena tidak ada satupun manusia kecuali punya media masalahnya. Dan sekarang kan orang
terserah mau ngapain saja, mau ngomong apa saja, mau beritakan apa saja, siapa yang melarang? Enggak tahu. Di tengah hutan saja dia bisa live. Iya kan? Dia bisa nyesatin orang. Maka ini fitnah ini sudah terjadi. Dan sampai hari ini makin meluas fitnah ini. Tsumma qudnatun takunu bainakum wa baina bani Asfar. Kemudian perjanjian yang akan berlaku antara kalian dengan Bani Asfar. Bani Asfar ini keturunan daripada Nabi Ishak. Jadi Ishak itu punya dua anak, namanya Ya'qub yang disebut dengan Israel, keturunannya Bani Israel. Kemudian yang kedua namanya apa namanya, putra Ishak itu Is namanya. Is inilah yang kemudian disebut Rum, keturunan yang disebut Bani Asfar, orang-orang Eropa. Kalau disebut dengan Nasrani Eropa, itulah disebut Bani Asfar, keturunan Romawi. Dan Rum itu salah satu nama daripada nama-nama anak Ya'qub. Jadi Ya'qub punya anak satu turunan Romawi Eropa mungkin hari ini, kemudian satu keturunan Bani Israel. Lah kata Nabi SAW, kalian kelak akan melakukan perdamaian dengan Bani Asfar, dengan orang-orang Nasrani Eropa sana. Kapan? Nanti kejadiannya ketika terjadi Malhamatul Kubro. Sebelum Malhamatul Kubro, Armageddon gitu ya dalam bahasa Yahudi, maka terjadilah hudnah, perjanjian untuk memerangi negara-negara selain mereka, dan Allah menangkan. Jadi kaum muslimin akan melakukan hubungan gencatan, apa namanya, hubungan perang bersama orang-orang Eropa, kemudian akan menyerang negara yang berbeda, dan Allah menangkan. Tiba-tiba setelah terjadi kemenangan, orang-orang Nasrani mengklaim itu kemenangan mereka dan mengatakan, ini adalah kemenanganku, ghalabas salib, ghalabas salib, katanya. Salib telah menang, salib telah menang. Maka kaum muslimin marah dan mengatakan, balillah ghalab, bahkan Allah yang menangkan perang ini. Akhirnya terjadi percekcokan, kemudian dibunuhlah orang Nasrani ini, terjadi apa namanya, pemudaran perjanjian, sehingga kemudian berakhir dengan peperangan besar yang disebut dengan Malhamatul Kubro, atau orang Yahudi menyebutnya Armageddon. Dan kaum muslimin menang dalam perang ini, dan ini perang dahsyat, tidak ada perang sedahsyat ini. Sampai disebut Malhamah. Malhamah itu diambil dari kata Lahmun. Lahmun itu artinya daging. Karena peperangan di zaman nanti, di akhir zaman itu sudah tidak pakai lagi alat-alat canggih seperti sekarang, artinya akan kembali ke pedang, akan kembali ke tombak, akan kembali ke unta, akan kembali ke kuda, dan begitu seterusnya. Sehingga saking dahsyatnya peperangan ini, sehingga daging itu tercabik sana sini, sehingga melayang ke atas semuanya, maka disebut Malhamah. Jadi dagingnya muncrat ke sana kemari, maka perang itu disebut Malhamatul Kubur. Perang dahsyat, perang maha dahsyat mungkin bahasa kitanya. Maka disebut Malhamatul Kubra, orang-orang itu menyebutnya Armageddon. Wallahu a'lam bishawab, ini diantara bagian daripada alamah kiamat kecil. Masih banyak lagi, kita lanjutkan esok hari. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.